Beliau adalah sosok yang ramah, peduli terhadap sesama, dan di saat kondisi capek aja beliau tak pernah marah. Itu loh saya salut dengan beliau. Jadi bagaimana beliau itu bisa ngomong segala lapisan, mulai dari pejabat tingkat nasional, pejabat pusat, pemerintah pusat, kemudian rekan kerja, kemudian bawahannya, sampai kepada masyarakat. Humble, ramah, inovatif, itu yang kami sangat apresiasi. Dan nggak ada capeknya kayaknya Pak Endi. Dari pagi sampai malam aktivitas padat dan semuanya dilakukan untuk masyarakat Kota Semarang. Kota Semarang merasa beruntung mempunyai wali kota yang mau turun langsung ke bawah, mau bertemu dengan masyarakat langsung, mendengar langsung aspirasi dari masyarakat, sehingga kami ini mensupport dari Bapak Wali Kota cukup nyaman. Dan kami sendiri rikuh kalau ada salah, karena beliau nggak pernah marah, itu kuncinya. Sehingga kalau ada permasalahan, biasanya beliau akan langsung menegur dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Kami semuanya tetap berharap Pak Endi dapat memimpin lagi Kota Semarang, tentunya dengan sekian tahun kemajuannya cukup pesat dan ke depan memberikan arahan lagi kepada kami, untuk menjadikan Kota Semarang menjadi semakin mendunia, semakin hebat lagi.